Adik-adik, yakinlah dalam diri kalian memiliki jiwa pahlawan. Dan ikuti terus petualangan kami di Bima X. Satria baru, Torga, adalah seorang dari keluarga Aksara Corporation. Berkat pertarungan dengan pasukan Black Lord, hubungan Karandi dan Dimas yang diawali dengan kesalahpahaman pun membaik. Pertarungan selanjutnya bersama kawan baru, Torga. Fatika, misi selesai. Melanjutkan ke target selanjutnya. Apa Anda pernah melihat batu seperti ini? Kalau cuma lihat foto, saya tidak ingat. Dulu pernah ada kejadian monster raksasa mengamuk, kan? Nah, kira-kira setelah kejadian itu. Oh, yang waktu itu. Mengingatnya aja aku merinding. Kondisi saat itu sangat parah. Boro-boro perhatikan batu. Oh, begitu ya? Eh, anak muda, aku melihat orangnya pada hari itu. Bapak tahu tentang batu ini? Bukan. Aku tidak tahu tentang batu ini. Tapi aku melihat orang yang sedang mengumpulkan sisa-sisa raksasa itu. Sisa-sisa raksasa? Maksud Bapak apa? Aku pikir dia orangnya aneh. Masa mengumpulkan sisa-sisa raksasa seperti itu? Sisa dari Grand Gator. Apa mungkin? Orson juga berada di sana. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Wah, hebat juga nih. Nah, ini dia orangnya. Dialah yang mengumpulkan sisa-sisa raksasa itu. Ya. Gak salah lagi. Untuk mendapatkan nominasi saja, itu sudah merupakan penghormatan buat saya. Saya percaya. Berita ini akan didengar juga oleh Profesor Brahma Sakti dan Profesor Iskandar. Yang menghilang ketika mereka disebut-sebut juga sebagai nominator terkuat untuk penghargaan ini. Baik, Profesor. Profesor Armin kenal dengan Papa. Saya selalu. Baik. Pemirsa, dengan demikian interview saya, Tom Alkin. Mas, kamu lagi ngapain di situ? Alat ini baru pertama kali aku melihatnya. Ini bukan alat biasa. Ini adalah alat komunikasi portal. Portal? Maksudnya ini adalah alat yang menghubungkan dunia ini dengan dunia paralel? Ya, begitulah. Alat ini dikirimkan oleh orang tuaku. Tapi sayangnya alat ini udah rusak. Jadi nggak bisa berfungsi lagi. Kami sangat ingin memperbaikinya. Tapi kami nggak paham struktur dari alat ini. Kalau begitu, bagaimana jika alat ini dianalisa di laboratorium Aksara Corporation? Ide yang bagus.
Suster memanggil. Ayo Dimas. Poin Alpha 4, misi dimulai. Sir Black Lord, apa yang sedang kau lakukan? Ini misi rahasia. Tidak perlu diceritakan kepada kalian. Hati-hati, Dimas. Serdukannya sangat kuat. Satria Harimau, Torga. Serang! Bagus, Torga. Kuat sekali dia. Bahkan kekuatan Earth Mode pun tidak mempan. Cari kelemahannya. Seluruh tubuhku terbuat dari metal super kuat. Kekuatan Satria tak akan bisa menghancurkanku. Helios! Palu makna! Komandan memanggil. Tunggu! Tidak bisa. Panggilan komandan paling utama. Sepertinya lawan kali ini tidak mudah, Torga. Benar. Mengerikan. Apa yang mereka rencanakan? Yang Mulia Black Lord, keberadaan 6 dari 7 Power Stone sudah diketahui. Power Stone merah yang dimiliki Satria Bima adalah batu pengendali api. Ia bisa mengendalikan api yang bisa membakar apa saja. Power Stone biru adalah batu pengendali angin. Tidak hanya menjadikan Satria Bima bisa terbang mengendarai angin, tapi juga membuat pedang dan anak panah dari angin. Power Stone hijau adalah batu pengendali kekuatan bumi. Tubuh Satria Bima menjadi sekeras karang. Kekuatannya pun bertambah. Power Stone hitam dibawa oleh Satria Azazel. Ia berpindah-pindah tempat sehingga sulit dideteksi. Power Stone putih adalah batu pengendali es. Ia dapat membekukan apapun.
Soulstone dari gadis yang bernama Rika itu gagal. Padahal sudah berhasil. Akhirnya Power Stone putih menjadi milikku. Lalu, satria yang ketiga adalah Thorga, Power Stone Orange. Yang dimiliki satria Thorga adalah batu pengendali petir. Tidak ada data yang cukup tentang satria Thorga. Saat ini masih dalam proses penelitian. Demikian laporan kami. Gagal, lagi-lagi gagal. Lalu kapan laporan keberhasilan akan aku dengar? Saat ini saya sedang bekerja sama dengan Rexon. Kami akan mencari Power Stone yang ketujuh. Sampai kapan kalian akan mengecewakan aku? Yang mulia Black Lord, misi kali ini sudah sampai tahap akhir. Power Stone terakhir sebentar lagi akan ditemukan. Power Stone ditanamkan di bagian inti penggerak Grand Gator. Semenjak saya menyamar menjadi menteri, serpian Grand Gator telah berhasil dikumpulkan. Namun hanya bagian inti tempat Power Stone yang belum ditemukan. Power Stone ada di sana. Betul sekali. Power Stone terakhir masih tertanam di bagian inti penggerak tersebut. Monster Magna telah menanamkan tongkat besi di bagian tepat di Jakarta sebagai sensor. Dengan menghidupkan sensor ini bersamaan, keseluruhan bumi akan menjadi sonar. Silakan dilihat. Institut Penelitian Indonesia. Profesor Arma menyebutkan nama orang tua kita di wawancaranya. Selain itu, ada informasi yang bilang bahwa Profesor juga mengumpulkan sisa-sisa dari Grand Gator. Power Stone terakhir ada di dalam Grand Gator yang kita hancurkan. Ya. Kemungkinannya cukup besar. Hei kalian, semua yang sudah jelaskan di sana bisa dilihat di media massa, ya? Profesor Armin, Profesor, Profesor, kalian adalah mohon maaf tiba-tiba seperti ini. Perkenalkan, saya Ray Brahmasakti dan ini adik saya Reza dan ini Randy Iskandar. Brahmasakti, Iskandar. Jadi kamu itu benar anaknya Profesor Brahmasakti? Iya, betul. Prof, hubungan Anda dengan papa kami apa ya? Sebenarnya kami belum pernah bertemu. Saya adalah peneliti di bidang teknik material yang terkait dengan logam. Ya, walaupun bidang kami berbeda, tapi kami saling menghargai karena kami sama-sama profesor. Jadi Anda bukan kenalan papa kami? Bukan. Saya hanya kenal dengan penelitiannya saja. Prof, tapi Anda tahu kan, robot raksasa yang pernah menyerang Jakarta. Yang kami dengar, ada yang mengumpulkan sisa-sisa dari raksasa itu. Apa itu Anda, Profesor? Oh, maaf. Saya lupa. Saya ada meeting siang ini. Saya permisi dulu ya. Anda ingin merahasiakannya ya? Reza. Baiklah kalau begitu, Profesor. Sebagai informasi, benda yang kami cari ini sangatlah berbahaya. Jika Anda mengingat sesuatu, tolong hubungi kami. Permisi.
mengambil alih institut ini. Isi mulai. Kau profesor paling terkenal di institut ini kan? Profesor! Serang! Berubah! Cari, cepat tolong profesor. Baiklah. Torga! Dimas, kenapa kau ada di sini? Rika memberitahuku. Satria Harimau! Tarzan! Cuma segini kekuatanmu, Satria Harimau. Lemah. Ternyata begitu. Logam keras lemah terhadap listrik. Butuh tenaga listrik yang lebih kuat. Taranis! Raga! Air! Tidak mungkin! Bagus, Azazel. Ayo, habisi dia. Benda yang basal di muda mengantarkan listrik. Rasakan ini. Taranis, Black Thunder! Sekarang. Itu, guys. Thunder! Great! Sudah memasang poin-poin alfa. Maka minggu depan, Power Stone terakhir akan kudapatkan.
生きていく今という時を一秒